Sekarang Facebook bisa menyematkan status postingan kita. Contoh tampilannya seperti ini. Untuk menyematkan postingan kita, di FB Lite tidak bisa kita lakukan. Fitur ini hanya ada di FB Official. Fungsi dari menyematkan postingan ini adalah agar postingan kita akan tetap berada di bagian teratas di profil Facebook kita. Meskipun kita mempublikasikan postingan baru, postingan yang disematkan akan tetap berada di bagian atas feed kita. Bagaimana caranya? Simak di video ini. Di awal telah disebutkan bahwa fitur ini hanya ada di FB Official. Sekarang mari kita unduh dulu ya. Kemudian setelah berhasil terunduh, masuk ke profil kita. Bisa lewat bagian ini dan atau strip 3 ini. Setelah itu pilih postingan lama kita untuk diberi pin atau disematkan. Setelah dipilih postingannya, tekan titik 3 ini. Kemudian pilih sematkan postingan. Nah, otomatis postingan tersebut pindah ke bagian teratas. Untuk melepas kembali postingan yang disematkan, pilih kembali titik 3. Tekan lepas sematan postingan. Nah, postingan tersebut kembali ke posisinya. Mudah ya? Untuk yang suka silakan dicoba, dan jika suka dengan video ini, kasih jejak di kolom komentar. Salam.